Persatuan Bola Sepak Selangor FAS kini tidak perlu teragak-agak lagi untuk letak calon pilihan Michael menggantikan B. Satyanaden di mana ia sudah dirancang sejak awal musim lagi. Satyanaden turut menolak dakwaan FAS kononnya pemain dari pasukan senior Selangor tidak mahu beri kerjasama dalam latihan dan perlawanan. Prove it. So, ambillah. Ini cara yang baik. Michael, saya diberitahu Michael akan ganti saya. Dan ini dah lama dah orang dah cakap kan. Dan sebenarnya Michael ni, dia TD. Dia coach Selangor 2. So, yalah, tiba-tiba memanglah. Benda ni dah nampak daripada dulu dah. Kan? So, takkanlah bawa seorang Mat Saleh daripada luar tu nak letak dia kat situ je kan. So, memanglah Selangor have now got a choice, favourite choice. So, I hope they succeed lah. So, saya sebagai professional, I did my job. If they don't like the job, termination is no problem because every coach, Marino pun kena terminate. Siapa-siapa yang tu pun kena terminate. So, ini dah biasa dah. So, itu yang saya kata, seorang jurulatih ini memang susah kerja dia, bukan senang. Coach, ada dakwaan mengatakan pemain tak beri kerjasama dalam pasukan. Itulah dia kata. Tetapi itu cuma player yang boleh apa, yang boleh jawab. Bukan saya. Setahu saya player bagi 100% dan saya ada message-message yang saya terima, saya boleh buktikan dan mereka memang sedih dan mereka terpanjat dengan keputusan office FAS dan mereka tak sangka. Kerana mereka tahu saya memberi 100, mungkin 120%. Selalu saya bagi 120% dalam training, dalam persiapan game dan semua. Ya, saya tahu saya profesional. So I don't. Saya sedikit pun tak terkilan. Kerana saya bagi yang terbaik. Kalau terbaik itu tak cukup, saya tak boleh buat apa-apa. Mungkin ada kata-kata akhir coach untuk pasukan Selangor? Saya untuk players, bukan untuk FAS, untuk players teruskan perjuangan. Dan saya harap mereka capai matlamat kita sekali dengan player dengan saya, iaitu top 3 dan juga kalau boleh jadi piala champion piala Malaysia. Itu idaman kita, itu yang kita rancang dengan player. Selalu kita duduk dan kita merancang dan kita selalu saya beritahu, that is our target. So, I hope they, dengan saya, bukan saya, seorang jurulatih mereka terus beri kerjasama yang baik dan bagi kerjasama yang seperti mereka bagi pada saya. Saya tak tahu macam mana orang boleh kata player tak bagi kerjasama. Mungkin tahun lepas ada tapi tahun ni tak ada. Okay. Alright, thank you. Thank you. Yeah. Dalam hari itu, Persatuan Bola Sepak Selangor FAS menerusi Setiausaha Agong Dr. Johan Kamal Hamidul menjelaskan khidmat B. Satyanaden ditamatkan kerana gagal mencapai piawaian semasa Liga Super terbaru apabila Selangor alami kekalahan besar 6-1 pada Johor Darul Takzim. Perubahan drastik ini diambil atas dasar usaha Bandar Induk itu mahu memperbaiki kedudukan di Liga Super dengan berbaki 3 perlawanan lagi menentang UiTM, PDRM dan Felda United. I think penting untuk kita buat sesuatu yang agak drastik kerana buat masa ini kita memang we want to try and get something from this season. Rata-rata penyokong Selangor bola pun dah banyak apa dikurangkan. Jadi we hope to get something lah for this season and dengan satu langkah drastik seperti ini, hopefully kita akan dapat menambah baik kita punya keputusan yang kita dapatlah untuk the last matches that we have lah. Bagaimanapun masih belum ada calon yang menggantikan Satyanaden dengan pengarah teknikal FAS Michael Faitenbanner akan memikul tanggungjawab itu sehingga ketua jurulatih baru diumumkan. And that Michael perlu memulakan perancangan awal untuk tahun depan. Jadi disebabkan itu coach Michael bersama saya dan beberapa pegawai di FAS sudah pun menghubungi beberapa pemain. Kita tak sign siapa lagi tapi kita ada hubungi pemain lah and coach Michael memang terlibat lah secara langsung sebab beliau memang dah ditugaskan untuk menyediakan platform yang baik untuk ketua jurulatih baru yang masuk nanti.